Guys, nih ada yang lucu banget nih. Gue udah terlambat sih dari tadi, kayaknya gue lagi lihat live-nya TikTok ke Dewi Persik. Terus si Denis Cariesta ikutan join ngasih-ngasih es teh manis. Papaya, sayang. Dia nih, bos. Thank you so much. Mami, kok akun Instagramnya hilang? Ngasih durian dia. Ini orang maksudnya apa ya? Coba. Jadi DP kalian lagi nge-live, nonton, terus dia ngasih-ngasih ya. Dulu tuh lihat tuh, masih durian banyak banget ya. Kalian bisa kangen kan? Gimana sih kalau kayak gini nyawer gini maksudnya trik nggak ngerti kan? Uang itu di dalam apa? Di bawah kamu tuh ada gambar, gambar rose, ada gambar durian. Tuh kasih bibir sama Dennis. Itu kalau segitu itu berapa sih? Tapi nggak apa-apa. Digangguin. Thank you so much. Emang kalau misalkan dari wah dapat lipstick, emang kalau kayak gini tuh joken. I love you too, KDP lamar aku dong. Hah? Kok cewek ngelamar cewek? Ya apa sih? Ada Dennis, ah dia mah mental sosmed doang. Dia mah takut. Giliran ini kabur, percuma. Dia kalau gak kayak gitu kan gak laku gitu kan. Jadi biar jadi, si Dennis tetap gak baik. Orang-orang tetap, maksud dia tuh dia ini ngasih apa sih besok kayak bibirnya? Maksudnya gak laku. Gak biar ini kelihatan. Iya kan, jadi biarkan saja. Iya, iseng banget gitu ya, iseng banget. Cara seleksi bibir. Iseng banget orang lagi live digangguin mah dia kayak anak kecil ya. Enggak kayak emang dia iseng gitu kayak kecil. Nyari-nyari emang sengaja nyari-nyari ini. Cianjur. Mau diomongin itu biar nyari bahan tuh. Settingan kok Dewi Persik. Dia ya, mungkin kalau settingan mah nggak mungkin orang yang terkenal, say. Kalau iya COVID itu tidak bisa mencium apapun dari hidung maupun. Tuh, si Dennis yang si es teh manis lagi 3-4 kali. Tapi si ini orang unik ya, guys. Gestas. Udah tenang aja, kita tuh mesti santai. Santai tuh, kasih durian lagi tuh, kasih durian. Sudah banyak buktinya yang sudah. Jangan terlalu selama dia tidak senggol kedua orang tua lagi, santai aja gitu. Jadi nggak usah terlalu yang gimana apa heboh. Terus ada tulisan dari Dennis pansos gitu. Aku padamu juga sayang. Dennis kok nyawer katanya. Jangan lo buat bayar pembantunya aja pegawai sampai nyakitin orang. Jangan deh, say. Kasihan kamu lo, ya kan? Mending kamu uangnya ditabung buat beli rumah nih. Kalau enggak buat karaokean nih biar belajar nih, gini nih. Nih buat belajar nih. Nih kamu harus beli alat yang kayak gini. Ya, ngelek. Tuh, ini Dennis ngasih apa sih kayak gini nih? Say, ini mahal ini. Nih. Tuh. Jadi kamu ditabung uangnya ya, biar kamu gak ngontrak. Kasihan. Ya, melek. Kan kamu kan harus ngontrak, terus kemudian harus bayar pegawai, harusnya, ya kan? Kenapa mereka gak ini sih, duet bareng gitu kan? Join. Dia, dia nih kayak gini ngasih-ngasih, ini berarti positifnya aja berarti dia... Aduh, apresiasi. Antara apresiasi atau ngegangguin sebetulnya sih. Jadi apresiasi kan pakai duit. Oh, lu pakai duit. Apa saya duit? Heeh, kasih lu. Aku bilang sawer istilahnya karena dia kan kasih duit. Iya. Ditabung duitnya, say. Ditabung duitnya, Abdi. Terus kamu bisa ditabung duitnya bisa beli TV nih. TV kamu kan kecil. Ini lucu, guys. Jadi ya. Jadi ini buat ini, guys, buat hiburan gua. Jadi mereka berdua lagi. Gua lagi Dewi lagi nge-TikTok si siapa si Dennis ya. Dia ngeganggu-ganggu pakai apa namanya? Bunga-bunga. Kayak gitu kan pakai duit. Pakai duit jadi tetap nyawer terus itu. Dia tadi nyawer terus. Kasihan dia si Cadel. Ya kan? Terus kamu mending ditabung duitnya buat kasih makan anjing. Kasihan lu si Cadel itu. Sampai ngemis-ngemis mengirim es teh tuh, ngirim es teh. Ngemis-ngemis, kasihan kan buat bayar pegawainya. Susah job jadi drama iya kali ya. Kasihan banget gitu loh. Ngefans dari dulu, makasih banget, I love you. Makasih sayang, Priuk ya. Lampung, yes Lampung. Terus-terusan lo gak habis-habis. Gak make up tetap ayu, iya dong. Alhamdulillah asli sayang. Cara ngasih es teh manis gimana, Pak? Kasihan garing lah. Yang mungkin dia habis kosong. Makanya dia kasih lo.
makanya kamu tuh nggak punya rumah, soalnya kamu tuh boros. Dari kesana kita ikut-ikutan di sini. Bisa, bisa, jangan sok-sok kaya. Jadi orang tuh harus apa adanya, tidak boleh sombong. Mami giginya okay. putih. Nah, ini bener, ini si Dennis Jadil itu suruh benerin gigi deh, daripada kamu nyawer-nyawer aku, apalagi cuma segitu. Aduh. 28, 29, 30 Udah biasa dolar. Nyawernya jangan segitu dong. Kapan aku lagi kasih banyak gitu? Nyawernya segitu. Udah banyak kokok-kokok. Mending kamu tabung duitnya itu yang ya untuk gigi kamu tuh di dalam-dalam tuh. Banyak kan? Satu gigi kan kayak aku 7 juta. Wih, 4, 6, 4, 7. Dia ngebalasnya pakai ST. Kasian yang untung siapa diberikan untung DP kan? Iya, untung DP lah, dia DP dapat duit. Oh, jadi kalau lah dapat dapat duit. Dapat duit itu, baik itu dikasih duit, tuh. Dikasih koin, koin itu kita harus beli. Sampai dia kontrak loh demi orang. Gua beli 59 kali, 60 baik kali. Baik banget, mudah-mudahan masuk surga. 61, 62. Ya, mudah-mudahan enggak cadel lagi. Thank you so much. Jangan ST dong, yang lain kasihan kan. Jangan. Nah, bagus Dewi gitu tuh, top. Biar kasih berlian, santai ngadepinnya jangan emosi deh, DP. 74, 75. Nah, pakai suara. Kan bisa bilang pakai suara. Gimana lagu apa sih? Nah, mending pakai gini. Coba, mau lagu apa, Shay? Ajarin ngomong RK. Coba-coba, nyanyi apa? Mau nyanyi apa? Kasian loh, Dennis baik loh barusan. Tapi saran saya, ditabung duitnya ya. Dikasih lagi, 81, 82, 83, 84. Giginya, biar buat ini apa, tanam apa namanya rambut di sini biar gak botak sih. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. Ya, di atas ada yang nyaingin deh. Ada yang nyaingin, buset kan deh. Rambut kamu kan depan di belakangnya itu banyak. Sininya kudu di, harus banyak kayak aku nih. Oh, Dennis gak mau kalah sama yang atas. Di plaster. Lumayan itu ada di daerah Dubai, Shay. Nah, jadi kamu harus ini nyanyi seperti mati lah. Seperti mati lampu. Ada tuh. Ya, sama di kaki. Atau kalau perlu, aku punya kok. Kalau enggak kamu karaokean di sini nih, di tempat aku. Karaokeku tuh bagus loh, kayak kayak ini loh, kayak di tempat keren nih, coba sini. Dari mereknya aja Bose. Tuh, Bose tuh mahal loh, ratusan juta. Ini ngasih lagi stand tuh, tuh. Tuh, lihat tuh. Tuh, Bose tuh mahal, Shay. Tuh. Ditabung duitnya benerin gigi daripada kamu buang-buang cuma buat es doang, tuh. Sayang kan? Dari pada sok kaya kan sayang, ya kan? Jadi kasihan loh, Shay, ya kan? Ya, emang duitnya, Rek. Mendingan, soalnya kalau kayak, mending kamu sedekahkan sama orang yang gak punya. Kasihan. Ya kan? Mending kamu rawat buat dirimu sendiri, gitu kan? Yuk kita nyanyiin aja. So, apa, gimana lagunya solawatan yang kemarin tuh lupa? Ayo, Gegep, gimana? Nah, siapa tahu nih bisa hilang setannya, gitu kan? Buat David Chandra, aku gak bisa bareng-bareng. Gimana? Selamat, iya bener banget Mi, betul. Buat info VT goyang Mi. VT goyang, apa itu? Makassar, halo sayang. Kenapa gak syuting Indosiar? Semuanya lagi pada gak syuting, Darren. Iya itu. Lagi gak syuting sayang, nanti coba tanggal 30 baru mulai syuting. Dia bilang, Dennis ajak join tuh katanya. Ala Yasin Habibillah. DP jangan ngelem. Ngelem itu apa sih? Ngelem itu ngelem. Ngelem itu apa sih? Yang kayak orang-orang ngelem itu loh. Oh, gue jawab nanti denger. Aku udah telepon DP aja nih. Buat orang mabok tapi gak mampu. Iya, yang budgetnya dikit. Oh, gak ngerti, Shay, gak ngerti ngelem, Shay. Aku gak ngerti ngelem, Shay. Mungkin kamu kali ya, aku gak ngerti soalnya ngelem. Soalnya aku nguain. Jadi aku gak ngerti ngelem. Mami Dennis nonton. Dia kan ngefans sama aku. Dia kan terinspirasi gitu. Jadi dia melihat kecantikan aku gitu. Jadi dia kayak gimana gitu loh. Kasian kan sebenarnya kan. Dennis lagi cari bahan. Kalau gak gitu dia mau kemana ya kan. Ada bahan, gak ada konten kata anakku. Pinter banget sih. Ya Allah.
DP maafin ya Dennis, ini mau gue mau jadiin konten gue karena terhibur malam-malam. Boleh dong. Si Dennis kurang kerjaan amat dia. Oh, kita juga kurang kerjaan sih. Kita jadi ngeliatin mereka berdua nih. Ya saya, hi Miriel, cantik bosku, thank you so much. Join sama aku, gak mau. Soalnya sawernya sedikit, gak mau. Aku kan mahal. Dennis minta join ya. Gak mau. Kalau pun aku live ini kan untuk penggemar aku yang aku cintai. Kalau misalkan ada penyelusup biasa, godaan setan yang terkutuk. Apa saya? Solatullah selamullah ala duha rasulillah. Solatullah selamullah ala yasin habibillah. Bisa punya rumah, bisa punya usaha, bisa bangun masjid, bisa bangun yatim piatu di Jawa, bisa bangun paguyuban, ya semua dari dikit-dikit nabung lah. Oh, hi Cadel. Besok aku datang, kamu jangan kabur ya. Nanti kabur nanti.